adalah salah satu bagian daripada kelompok besar kota Semarang yang ingin kotanya menjadi lebih maju dan lebih hebat. Kita kembangkan konsep bergerak bersama. Jadi membangun kota ini bukan pemerintah saja, tapi teman-teman para fotografer ikut terlibat. Kenapa bisa saya simpulkan begitu? Hari ini, dalam konteks pariwisata, hampir semua pariwisata di Indonesia tergerak karena ada foto-foto yang bagus. Tiba-tiba kita bisa melihat di daerah Ngalian, Pondorejo sana, ada air terjun yang sangat menarik. Meskipun begitu didatangi rontok kecoklatan, akhirnya tadi sudah datang dulu. Kita lihat di kawasan Kota Lama, banyak cagar budaya yang luar biasa yang hasil jepretan kawan-kawan fotografer, yang kemudian menarik minat saudara-saudara dari luar kota Semarang untuk datang ke Semarang. Sehingga momen hari ini menjadi sebuah agenda istimewa nih Mas Andi. Ada kompetisinya, ada workshopnya, ada kemudian curhat-curhatnya antar fotografer. Doa saya, mudah-mudahan semuanya bawa berkah. Tidak hanya buat rekan-rekan fotografer, tapi juga buat Semarang dan juga buat bangsa dan negara yang kita cintai. Nah, event ini Bapak Ibu sekalian, untuk bisa dijadikan juga sebagai sebuah langkah untuk menolongkan kembali, meredam kembali situasi sosial politik di Indonesia. Kemarin-kemarin kita tahu 6 bulan terakhir ini stabilitas politik di Indonesia luar biasa. Ada yang milih sana, milih sini, saking fanatiknya ada di dalam grup pilihannya beda, langsung live pergi gitu kan. Mau ke tempat restoran, ketemu temannya yang dulu dia kenal, tapi karena pilihannya beda, gak jadi balik lagi. Tapi alhamdulillah, event ini mengumpulkan kita semuanya. Kita kembali ke nol, kita yakin NKRI adalah harga mati, dan itu bagian daripada komitmen besar seluruh warga negara khususnya para fotografer. Itulah yang bisa kami sampaikan. Ya, saya izin Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Semarang Foto Festival 2019 dengan sponsor yang luar biasa ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.